Nice. Dan bantai. Oke. Kita akan membuat mereka bingung dengan game POC yang sangat barbar ini. Masih pijap. Wow. Masuk rata aja. You got a friend in me. You got a friend in me. Wih, 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 mah bro. Wow, senjata nanas mah bro. Wah, gokil banget sih mah bro ya. CODM makin kesini, makin kesana, makin unik sekali mah bro. Senjatanya sekarang dibuat dengan skin buah ya. Buah nanas. aduh, lucu sih mah bro ya. Dan ini di senjata EM2 mah bro, skin legendary EM2 ya, mirip Sword Fist mah bro ya. Ini Iron Sight-nya udah bawaannya seperti itu mah bro, tapi gue lebih fine lah dibanding Sword Fist mah bro. Oke, dan ini karakternya mah bro ya. Wow, soy. Biasanya tuh karakter-karakter di CODM tuh bener-bener kayak apa ya, putih-putih gitu ya. Sekarang akhirnya ada yang skinnya dengan warna kulit lain gitu mah bro. Untuk karakter cewek khususnya mah bro ya. Gua liat-liat tuh kan kebanyakan kayak karakter putih ya. Ya supaya tidak rasis juga lah mah bro ya. Ya udah bagus lah. Ya, lagian gua juga udah pernah ngasih tahu ke kalian kalau gua suka karakter yang warnanya tuh gelap mah bro ya. Gua udah pernah ngasih tahu tunjuk ke kalian di konten-konten sebelumnya, udah lama banget mah bro ya. Bener. Waktu itu gua tunjukin kayak karakter yang berwarna hitam apa kostumnya itu misalnya di tempat gelap kayak Summit itu bisa sulit sekali dilihat mah bro ya. Atau karakter putih juga bisa sih mah bro, contoh kayak Urban Tracker di map Firing Range. Ini dia mah bro, skin nanasnya men. Menggokil sekali mah bro ya. Lucu banget ya. Suara tembakannya. Ya, memang cocok sih mah bro ya. Harusnya emang ya ada suara-suara air gitu mah bro ya. Soalnya kan kandungan di dalam nanas itu juga ada airnya mah bro ya. Buah, gue suka buah nanas gitu. Enak sih. Tapi ya, ngapain gue ngomong begitu? Gak nyambung, gue lagi review senjata bro. Lucu banget ya mah bro ya. Mungkin selanjutnya nanti ada buah lagi. Mungkin nanti selanjutnya itu ada skin dengan buah durian bisa jadi mah bro. Tidak ada yang tidak mungkin di CODM ini mah bro ya, semua bisa menjadi skin. Yang penting bisa dijual dan kalian harus gacha dan top up di odzster.com. Atau kalian mau beli akun CODM dan game lainnya yang sultan-sultan dengan harga terjangkau, langsung aja follow Instagram dan kita jumpa di tiket. Oke, let's go mah bro, gue mau tes ke ranked pakai EM2 terbaru ini. Let's go EM2 Pineapple Crush mah bro. Pasti gak akan jai. Kenapa ada skin seperti ini? Lucu sekali. Aku terlalu barbar. Ya itu gue pakai buat keras mah bro. Terlalu berbahaya. No. Itu recoilnya parah banget sih mah bro. Lihat ya barusan. Dapat satu, gue wallbang saja. Wah gila, ini pengendok handal banget sih mah bro. Ada pengendok handal, ini harus di res. Tidak bisa gue biarkan. Wih, gue kesel banget loh. Mati lagi gue. Mati. Sih bro, come on bro, kok mau kebantai gini sih? Itu sih lah. Mantap. Jangan dulu di sini, jangan lupa injak. Kita injak. Set. Anjay. Gua objektif aja lah, gua beneran. Objektif aja lah. Gua akan panas di air. Mati lu. Rasakan nanas muda. Rasakan itu ya.
rasakan itu. Mana kau? Sini kau. Maju kau. Pokoknya ada yang ngeras. Tidak mau. Rasakan itu. Rasakan buah nanas. Dia tembak pengen nanas dia maaf. Tahu rasa. Apa sih? Dasar. Ini yang pakai fan yang ngeselin banget mah bro. Gue yakin gue akan menang. Sayalah gue akan menang. Mati kau. Mati kau. Ya. Rasakan buah nanas ini mah bro ya. Semoga saya bisa meratakan mereka semua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Udah sambit kayak gitu. Bantai kalian. Tang pengendok handal. Mati lo. Mati lo. No! Sebesarnya dia mengeluarkan shock RC. Di sini Ocha penuh emosi mah bro. Gua harus menang pokoknya. Dapet. Eh, kepentok. Waduh. Mati lu. Mati lu. Ah, Eleanor, Eleanor. Nice, man, bro. Good job. Bom dia. Rasakan itu. Sekali mantap. Mantap. Ah, sikat saja mereka ya. Ambil C-nya, ambil C-nya. Hajar mereka. Mantap, mah bro. Kita bikin mereka pusing. Bikin mereka pusing, pusing kado. Wow. Rasakan IM2 ku panas di akhir ya. Lulululul. Mantap jiwa mah bro. Mati lu. Kasih tahu yang serem-serem kawan. Ah mati gua. Saatnya gua keluarkan Vitol mah bro. Mati lu. Mati lu ya. Mati sama Vitol gua lu. Ya. Menangis kau deh, menangis. Udah lama aku nggak pakai Vito. Akan mati kau dengan Vito ku ini. Oke mantap mah bro. Best bro. Lucu, lucu kawan. Ayo, kita pakai tank, tank kecil. Wilson. Aduh lucu banget dah. Udah selesai juga. Ah, kita bantai di akhir mah bro. Wah, gokil kan? Langsung MVP gua tuh. Mantap mah bro. Tereteo. Asli gua bosen banget dah mah bro. Tadi main di Nocturne, sekarang Nocturne lagi. Oke oke, berarti ini gameplay lebih bagus harusnya ya. Gua udah semakin belajar nih mah bro. Oke. Let's go mah bro. Cuma kita spawn trap. Satu lagi gue. Wah sebenernya ngaca sih bro. Waduh. Gokil sekali mah bro. Bedanya sekarang sih ada poin ya. Tadi kan domination bro. Mati lo Saber 4. Gokil sekali mah bro. Jangan dulu sakit. Hardpoint locked down.
Loh, udah pindah lagi asem. Gue pengen spawn trap padahal. Esma bro. Wah, gokil. Gue semakin banjir kesini. Semakin banjir saya. Oh, nice. Good job. Ada boom ya, ada boom ya. Kayaknya ada boom. Tadi gue kena sambit gitu, guys. Yang bener. Ada orang di sini. Wah, beneran ada orang. Udah mati tapi dia. Wah, di spawn lagi di sini. Nanti kamu. Oke, okay, mabrur. Alright. Gameplay gua semakin berkembang ya. Gua akan belajar dari kesalahan dan ya, kesalahan gua yang sebelumnya. Gua banyak yang mati tadi. Ah, yalah dia pakai black jacket. Membuat aku terbingung-bingung bagaimana membunuhnya. Dua kali tembak. Oke. Okay. Ini gua pakai buat ngeras-ngeras sama bro. Ada orang tadi di sini. Oh, bakar aku. Oke, okay, nunggu dulu. Nice, ma bro. Nice, kena lagi. Ah, gua keculik. Gua sebenarnya nggak boleh terlalu barbar sih ya. Tidak boleh bermain seperti pakai SMG, shotgun, keras-keras, ya kan? Tapi karena ini settingan gue enteng banget nih, ma bro. Gua pakai lah. Wah, gokil sekali, ma bro. Semakin belajar ya. Jadi di sini semakin membantai-bantai. Oke. Okay. Suppressor. Enak sih. Instan sih. Oke. Okay. Not bad lah. Lebih better daripada Swordfish, ma bro. Oke, gua kena flash. Semoga gua aman. Aman sih. Aku mati. Mati. Oke, bisa. Aku keluar kan. Ayo. Nanti kalian gunakan. Ah, sabrik. Woi. Aduh, hancur, hancur. Ah, elah. Dihancurin sama dia. Enggak asik nih orang nih. Seru lu, bro. Tidak. Gas lagi mampu. Kita gas lagi kawan. Ah, kalah battle emang sih sama Saber 4. Harus momen-momen terbaik baru gua bisa melawan Saber 4. Oke. Oke lu. Mana lagi musuhnya yang mau lewat? Kita bantai. Oke, ada orang. Nice, spawn. Kita spawn trap. Oh, gila. Kalau bang. Nice. Pijap. Wow. Langsung ratain aja. Kita sampai tidak tersisa lawan. Defense UAV sudah ada. Keluarkan. Mantap sekali, Pak Bro. Wah, vital gue sudah ready. Mana lagi musuhnya? Kena lagi lo. Kok ultikan saja? Mana lagi musuhnya, bro? Wah, mati lo.
Muncul lo, muncul, mati lo. Nice, ma bro. Ini kita keluar dari Vitol. Vitol inbound. Vitol inbound. Vitol inbound. Nice. Ah, Vitol ku hancur. Kita Vitol 2 kali, ma bro ya. Anjay. Gue kangen pakai Vitol, sumpah, mengenang zaman-zaman dulu. Seperti rasanya tuh udah seperti bertahun-tahun tidak pakai Vitol loh. Ajarin dong Puh, sepuh. Tapi kayaknya iya kan, Vitol sudah tidak meta seperti dulu. Sudah jarang orang-orang pakai Vitol. Karena persisten pun juga sudah di nerf kan. Orang-orang kesusahan pakai Vitol kalau nggak pakai persisten biasanya. Tapi Ocha DC tanpa pakai persisten akan mendapatkan skor besar ya. Nice, mampu. Nice. Kita bantai. Walaupun di rank legendary, kita akan buat semua orang bingung. Oke, okay. Kita akan buat mereka bingung dengan gameplay Ocha yang sangat barbar ini. Let's go. Ini kamu deh. Oh no. Ah! Tidak, oh. Ada orang di situ loh. Udah tahu gua ada orang situ. Tadi kan dia. Nice, mau bro. Ini udah spawnnya. Ngatain aja cuy. Ocha DZ nih bos. Single dong dek. Ya mau saya ninjak, gak usah ninjak bro. Boeng. Ini berguna banget. Berguna sekali ini. Berguna sekali ini ulti. Woi, Elgato gua sampai mati. Mantap kan mau bro. The best. Wow, VIP lagi. Cuman dari awal gameplay udah mantap. Eh cuy cuy cuy. Store gua 9000 mau bro. Sampai 9000 skor gua. Gila. Tanggung 10000 dikit lagi dek. Gua sampai kill 62 cuy. Mantap jiwa bukan? Yang gokil service saya di Nooktown. Jadi ini guys, minta rotationnya mah bro, silahkan kalian lihat ya mah bro ya. Ini mantap sekali sih buat short range, middle range. Kalau untuk long range banget sih gue saranin jangan pakai sih ya attachment-nya ya, diganti aja attachment-nya, mungkin diganti barrel-nya untuk bukan barrel sih mah bro ya, mungkin kalian bisa pasangin under barrel yang recoil-nya bagusin kayak field agent for drip ini mah bro ya, bisa diganti misalnya dari sturdy drip tip jadi under barrel ini boleh saja mah bro, enak lah. Tapi ya senjata ini gak meta, tidak termasuk list meta gue, walaupun gue bisa memakainya tadi sampai poinnya 9000 dan 62 kill mah bro ya. Padahal gue lagi sibuk pusering arena breakout loh mah bro ya. Ini bikin kontennya pas main CODM-nya pas lagi mau bikin konten aja. Tapi alhamdulillah masih mantep sekali ya, masih bisa seimbang gameplay saya. Ya udah mah bro, makasih banget yang udah menonton. Pokoknya untuk kalian yang pengen top up, langsung aja ke website godizstore.com. Atau kalian pengen beli akun, biasanya tuh akun-akun di IG gue, Instagram kita jubel titikin itu skin-skinnya tuh pada murah banget dah mah bro ya. Misalnya nih, kalian top up satu skin aja 1,5 juta di kita jubel titikin IG gue, itu paling cuma 500 ribu mah bro, seriusan. Gokil kan? Mantap jiwa dah pokoknya. Pokoknya di bawah harga kalian top up deh. Mantap pokoknya. Yo, see you mabro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.